Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Berbicara buat kami, kami siap menerima. Dan kita hitung-hitungan kemarin ya, ternyata cucunya pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Yang ke-50 tahun luar biasa ya. Kita kembali berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin sehingga menjadi keluarga besar. Ya, saya persilakan. Kebahagiaan tersendiri buat saya. Kenapa? Selama lebih kurang 10-11 tahun saya mengembalakan di tempat ini, Ibu Bapak Sudisan Ibu Munio adalah merupakan berkat dan inspirasi buat saya. Ya, karena keluarga ini adalah keluarga yang unik dan istimewa. Ya. Dan sebelum saya teruskan, saya akan kembali mengingatkan kepada mereka berdua ada janji nikah yang pernah diucapkan dulu ya, waktu peneguhan pernikahan ya, dulu pernah ya, nikah yang pernah mereka ucapkan berdua ya, tolong ditayangkan ada ya, menyatakan berjanji di hadapan Allah bahwa kami akan tetap setia pada pernikahan kami yang diteguhkan dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini bagian yang terpenting Bapak Ibu yang saat ini mereka sedang hidupi ya, yaitu kami akan tetap mengasihi dan saling melayani baik pada waktu suka maupun waktu kelimpahan maupun waktu sehat maupun kami akan selalu hidup bersama dalam kasih Kristus seumur hidup kami, dan hanya maut yang dapat memisahkan kami berdua sesuai firman Tuhan. Kami berdua akan tetap menjadi saksi Kristus demi kemuliaan Allah di dalam keluarga dan dunia ini. Haleluya. Saudara, ini adalah janji nikah yang diucapkan oleh Bapak dan Ibu bisa ya, dan ini mereka sedang lakukan di dalam kehidupan mereka ya, dan yang semua anak cucunya
mencintai mereka. Dan saya percaya begini, kalau tulus, betul nggak? Paris ya kalau saya lalui, ya. Mengasihi dengan tulus. 50 tahun Tuhan sudah pimpin. Tahun ke depan Tuhan pasti akan sertai lebih bagus lagi. Saya bingung, sampai sakit-sakit ya. Kenapa ya? Kenapa ya bisa begitu? Terus saya sudah temukan jawabannya. Dan saya temukan jawabannya itu, karena ini poinnya apa ya? Ya. Mengasihi anak cucu mantu buyut cicit tidak terbatas dan tidak bersyarat. Ya, saya suka baca apa sih permohonan doa Ramadan kok? Kalau misalnya mereka masih ada, masih hidup, masih sehat, ini kesempatan kita bersyukuri. Amin. Kesempatan kita jangan menyedihkan hati kaum dan mak. Ya, mari kita berusaha menyenangkan hati kaum dan mak. Dan sebentar kita akan saksikan begini, ada pesan yang ditulis semangkuk dan mak. Dan saya mau begini ya, pesan ini di kopi 8 ditaruh di pinggir. Dibesarkan boleh, dikirimin. Ya. Saudara baca? Baca gak? Baca. Ya. Boleh kita baca sama-sama supaya kita ngerti pesan dari kong dan mak. Saya jadi saksi nih, ya, satu lagu yang cukup manis. Dan ini yang main semua anak-anak cucu mantu mereka, bapak ibu ya. Iya. Bersama di mana kedua mempelai akan meniup lilin bersama-sama, siap ya, agar lebih mendekat Pak Sutista sama Ibu Bunyol ya. Lebih mesra sedikit gandeng istrinya. Oke ya. Oh iya, siap ya. Siap ya. Oke, tiupnya bersama-sama, jangan mendahulukan ya. Oke, satu, dua, dan tiga. Ayo ya, tepuk tangan kembali. Nah, kemudian dilanjutkan dengan acara pemotongan kue. Iya. Sampai kue yang paling dasar, yang paling gede kuenya. Terus, iya. Terus nyambung ya. Oke. Satu, dua, tiga. Iya. Kita berikan tepuk tangan kembali. Kalau sudah begini, teringatlah 50 tahun yang lalu mereka akan saling berbagi. Ada kebersamaan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Iya. Satu tugas kue bisa bantuin saya. Nanti gak,
satu suami ini ya ya ya. Sekarang bergantian, bergantian ya. Dua dan tiga lebih besar dong Om. Yeah. Wedding kiss, kening dulu dong. Pelan-pelan. Dan juga Ibu Rita untuk tampil ke depan untuk menerima suapan kue atau penyampaian kue. Silakan Pak Dom dan Bu Dom ya. Tinggal. Oke. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Berapa lagi kuenya dipotong lagi? Kemudian kasih diberikan kepada Ibu Rana. Tepuk tangan kembali Bapak Ibu. Dan satu lagi yaitu buat keluarga ya, diwakilkan ya. Oh, semua kebanyakan ya. Iya, tepuk tangan kembali Bapak Ibu. Buat semua jemaat yang sudah dukung acara ini, saya mengucap syukur saya ada di tengah-tengah mama, di tengah-tengah acara ini. Teman asasi yang memperhatikan, saya ucapkan terima kasih buat mama, buat papa yang selalu dukung kita semua anak-anaknya. Kita selalu dikasih ujangan buat saling mengasihi, saling membantu. Setiap kesusahan pasti mama selalu ya, bantu mereka. Jadi mengucap syukur nih mama, mama yang begitu baik buat kami. Terima kasih pak, mama. Kami nggak bisa balas apa. Ya kiranya Tuhan terus beri kesehatan, kekuatan, kemampuan buat mama, buat tetap mengasihi kami. Walaupun kami banyak kekurangannya, kami minta maaf. Terima kasih. Terima kasih, Ma. Kemudian juga dari dua cucu, tapi satu-satu ya. Kesan-kesan cucu buat Om Ma, dari Om Ma ya. Cucu yang pertama silakan, siapa? Ya. Mama Kom selalu memberikan kesehatan sama Tuhan, perlindungan daripada Tuhan, kebahagiaan, sukacita, dan kasih dari Tuhan sama Kom. Rere juga mewakili cucu yang lain, terima kasih sama Ma, sama Kom buat kasih sayang selama ini diberikan buat kita. Perhatiannya semua masa mangkong kasih buat kita, terima kasih Ma mangkong. Makasih juga udah menjadi inspirasi buat kita, buat saling setia satu sama lain, saling mengasihi. Makasih Ma mangkong. Pesan buat Mama Kong.
kemudian ada penyampaian kenang-kenangan. Sama-sama dia secara khusus kirim ucapannya untuk makmum. Tolong dimatikan lampunya. Halo semuanya, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya pengen mengucapkan selamat anniversary untuk 50 tahun buat Ngkong sama Emak. Semoga Ngkong sama Emak diberi kebahagiaan dalam rumah tangganya, kerukunan dan keharmonisan, kesehatan dan panjang umur. Mohon maaf ya Mak Ngkong, saya nggak bisa hadir saat ini di acara anniversary Ngkong, tapi saya hanya bisa mengirimkan doa buat Ngkong sama Emak yang terbaik. Saya juga pengen ucapin terima kasih buat Ngkong sama Emak, keluarga besar, karena saya sangat bersyukur kalian itu selalu ada di dalam kehidupan saya, selalu support saya, selalu dukung saya, menghakim saya. Pokoknya saya sangat bersyukur teman punya kalian semua hadir di hidup saya. Maafin saya kalau saya punya salah. Pokoknya yang saya harapkan kita bisa secepatnya kumpul kayak dulu lagi. Kong Mas sehat, sehat terus ya Mas. Kong sehat-sehat terus, panjang umur. Saya rindu sama kalian, saya kangen sama kalian, sama Mama, Mangkong, Mama, kangen sama semuanya. Kalau kita bisa bertemu lagi dan berkumpul lagi kayak dulu. Makasih. Cukup video ini. Selesai. Dadah. Tepuk tangan dong. Dan jemaat-jemaat yang ada di sini semua, kami ucapkan bersyukur, terima kasih semuanya sudah mendukung dalam perayaan ini Tuhan. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Kami ingin mengucap syukur kepada kami saat ini kami berkumpul di sini untuk menyaksikan hari pernikahan kami ke 50 tahun. Terutama untuk majelis hamba-hamba Tuhan dan juga terutama untuk Bapak Gembala yang telah mungkin mendukung kami sampai saat ini. Dan juga untuk jemaat-jemaat, terima kasih semuanya yang telah berbagi kita ini. Terima kasih. Terima kasih. Iya, kita berikan tepuk tangan. Kasih kesehatan, kasih damai sejahtera. Mari kita bangkit berdiri. Kami menyerahkan Basuki dan Ibu dalam tangan Tuhan. Sejahtera yang melampaui segala akal berkuasa. Kami percayakan Bapak dan Ibu
dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Ya, karena cinta. Ya, waktu bersama dan kita akan makan siang bersama. Haleluya. Semuanya mengalami keberkahan. Haleluya. Amin.